cuy, kita baru gak nembus Jambi. Sampai tadi malam harusnya nembus Jambi, 2 jam lagi. Cuma kondisi jalan kemarin sudah macet memulainya. Baru ditambah dengan hujan, tenaga sudah sangat ini terkuras. Fokusnya kita tadi istirahat di pinggir jalan. Ini kita bangun pagi, ternyata sudah jam 7. Nah jam 7, sisa waktu kita sehari lagi untuk nembus Pekanbaru. Ini kita belum nyampe Jambi. Jambi berapa lagi tadi? Ya ada 1,5 jam lagi nih kita tembus Jambi. Jadi kita nggak akan singgah di Jambi, langsung tembus ke Pekanbaru. Berarti sore kita udah masuk Pekanbaru. Check it out. Jam 11.19 kita ninggalkan kota Jambi menuju Pekanbaru. Estimasi 7 jam. Jadi kurang lebih kita nanti sampai jam 5 sore atau jam 6 sore. Ini Sungai Batanghari lagi meluap. Kita lewati jalur timur. Oke. Terus perjalanan kita Lander Creative House melalui acara obrolan Lander pulang kampung. Pes ban. Pes. Kita harus buka ini. Oh, ada yang jatuh. Kita umur-umur yang baru ini loh ke pes ban. Malam tadi kita macet di Betung hampir 2 jam aja. Lewat Betung dikit mau ke Jambi, kita hujannya deras. Tadi nabrak lubang besar, saya lubang besar gak terelakkan lagi. Kita mau ini sekarang hujan sama badai. Jadi kita udah lewat Betung, mau Banyu Lincir, jalannya kurang bagus. Kita ngelewatin kendaraan, ya selisih beberapa kendaraan juga, tetap hati-hati karena jalannya bergelombang, sehingga tiba-tiba dari bawah itu kencang. Kalau malam sih lebih memungkinkan ya, karena kita tahu ada mobil dari depan
kalau dia kondisi lampunya hidup. Yang susah itu kalau sepeda motor, apalagi warga-warga sekitar sini yang pulang dari rumah temennya naik motor, kondisi lampu mati. Nah ini jalan gak bagus nih. Oke, kita hati-hati. Kesabaran sangat diuji. Karena kalau gak sabar juga, kita juga yang susah. Kalau kita nabrak lubang lagi, bisa membahayakan roda kita. Nih, ada bus lewat. Oke. Kendaraan bus atau mobil yang dari depan juga sangat berbahaya. Kalau bersamaan kita ingin berselisih, kita menghindari lubang, bus dari depan kita juga menghindari lubang, bisa memungkinkan terjadi kecelakaan. Ini harus benar-benar diperhatiin. Nih. Jadi kalau jalannya berlubang, untuk menghindari lubang benar-benar tenang nih. Oke. Hati-hati benar. Ini posisi kita sudah tengah 2 malam. Hujannya sudah mulai reda. Lubang sep. Lubang di tengah. Sebelah kirinya tanah liat. Licin. Jadi tergelincir juga memungkinkan kita. Setelah hujan, air tanah itu naik ke bawah aspal. Nah, pembatas tengah nggak begitu jelas karena sudah malam. Dan warnanya, ini kuning atau putih, Pet? Benar. Pembatas jalan tengahnya kuning ya? Kuning. Kuning. Nih. Ini kita kondisi daerahnya. Jadi wisatanya sambil kayak adventure gitu. Kita nggak dengar lagu gue karena ini sudah malam, biar pada tidur. Ini bus juga, oh ini truk. Ada mobil-mobil pribadi juga yang lewat. Oh ini truk juga. Oke. Di jalan lintas penerangan nggak seperti di jalan tol di daerah Pulau Jawa. Di sini untuk penerangannya sangat minim. Nah kacaunya kalau di jalan lintas Sumatera mau istirahat nggak seperti di Jawa, kita gampang aja tinggal ke bahu pinggir bahu jalan istirahat. Oke. Jalan kurang bagus. Kalau di sini kita nggak bisa istirahat sembarangan. Nanti malah memancing orang untuk berbuat jahat. Apalagi itu dengan plat luar kota. Ini kita sudah memasuki pintu tol. Ini tol baru. Pertama kali obrolan Lander coba masuk jalan sih untuk mencoba tol baru ini. Ini masuknya kalau kita dari Jakarta menuju Sumatera atau tepatnya Duri atau ke arah Medan. Pintu tol ini tepat berada setelah Simpang Bingung. Jadi teman-teman masuk dari ambil jalan Hang Tuah, Rapalas atau Rumbai, terus nanti menuju kurang lebih 3 atau 4 km setelah Simpang Bingung. Akan ada petunjuk masuk ke jalan tol. Kita coba jalan tol barunya ya.
kita udah tinggal di kota Gandis. Sekarang kita akan menuju kota Pasar Minggu.